Badan Reserse Kriminal Polri mengungkapkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang juga dijerat pasal terkait ujaran kebencian. Sebelumnya, Panji Gumilang dilaporkan atas dugaan penistaan agama terkait kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro juga mengatakan penyidik telah melakukan gelar perkara tambahan pada Rabu 5 Juli 2023 kemarin. Juhandani mengatakan perkara Panji terkait ujaran kebencian serta penistaan agama akan dijadikan dalam satu berkas perkara. Menurutnya, penyidik juga sudah mengirimkan surat perintah dimulai dari penyidikan perkara Panji ke Kejaksaan.